Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada pohon antorium yang beberapa tahun yang silam pohon ini diburu, dikejar, dan harganya sangat tinggi. Namun hari ini antorium ini maaf nyaris tidak ada harganya. Dalam hidup jangan sampai kita ini lupa diri. Jangan sampai ketika kita di puncak kesuksesan, kita diburu, kita dicintai, banyak fans yang datang dalam hidup kita, kita lupa diri bahwa kita ini berjalan menuju ketidakberdayaan. Maka, marilah kita berdayakan diri kita dengan iman, amal soleh, rendah hati, dan mau berbagi. Maka, apapun keadaannya, kita tetap dicintai dan dirindukan oleh siapapun yang ada di depan kita. Untuk itu, sekali lagi, kita belajar dari pohon antorium. Kenapa? Karena suatu hari nanti kita menuju ketidakberdayaan kita. Hari ini kita hebat, hari ini kita pintar, suatu hari nanti ada orang yang lebih hebat daripada kita, ada orang yang lebih pintar daripada kita. Untuk itu, kuncinya adalah iman, akhlak, rendah hati, dan mau berbagi. Itulah yang menyebabkan kita tetap dirindukan dan dicintai oleh masyarakat, oleh orang-orang yang kita cintai. Dan ingat, sebelum saya tutup, bahwa hidup adalah sebuah proses di mana kita akan menuju kepada Yang Maha Kuasa. Hanya iman dan amal soleh dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.